Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat berjumpa dan selamat bergabung kembali di channel kesayangan kalian, tentunya di channel YouTube Leslar Update. Info-info terbaru, terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa ya untuk selalu mendukungnya dengan cara like, subscribe, dan komen. Serta bunyikan tanda lonceng notifikasi, tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan info-info menarik selanjutnya. Mengawali kabar terbaru di siang hari ini, tentunya Mimin akan suguhkan kabar-kabar terupdate dan terhangat seputar Leslar. Di mana di sini ada unggahan nih para sahabat dari Dedek Lesti Kejora nih yang tengah berada di suatu tempat nih para sahabat ya, dan tentunya bikin penasaran nih. Bismillah tugas dulu semangat, itu caption yang ditulis oleh Bang Boril. Dan ternyata ternyata Lesti Kejora tengah berada di acara taping tasbih nih para sahabat ya, dan tentunya 3 hari berturut-turut nih. Dan alhamdulillah rasa kangen kita terhadap Dedek Lesti Kejora di acara tasbih bisa terobati hari ini nih para sahabat ya. Dan di kabar selanjutnya ada kabar dari kakak Rizky Billar nih, dan alhamdulillah dicatat nih tanggalnya ya guys. Tanggal 10 Maret 2021 Raja Si Ketapang Indah Rizky Billar akan segera dibuka nih. Dan tentunya selalu pantengin channel ini karena bakal ada cidukan dari kakak Rizky Billar di Raja Si ya. Serta masih kabar dari kakak Rizky Billar dari Indo TV nih para sahabat, nominasi aktor utama sinetron paling ngetop di bulan Maret. Tentunya yuk kita dukung dan support terus Rizky Billar agar bisa trending nih dan di nomor 1 ya. Dan di sini ada unggahan dari kakak Rizky Billar dan Dedek Lesti Kejora ketika Dedek TikTokan nih para sahabat ya. Dan tentunya kakak Rizky Billar memfollow TikTok dari Dedek Lesti. Bahkan sampai berbalas komentar nih Rizky Billar, cie-cie TikTokan nih sambil emoji tertawa ya. Dan Lesti Kejora pun membalasnya, pencipta hehehehe. Dan komentar dari kakak nih untuk Atta Halilintar, semoga lancar bro. Lalu Atta pun menjawab, susul ya bro. Dan di kabar berikutnya nih pada sahabat, ada ruang interogasi Rizky Billar part 2 nih. Selalu pantengin channel YouTube-nya Gilang Dirga ya, karena bahkan ada keseruan-keseruan dari kolabnya Rizky Billar dan Gilang Dirga. Dan tentunya yang bikin penasaran judulnya dari kolab kali ini, Rizky Billar ikhlas kalau tidak jadi dengan Lesti. Aduh, bikin deg-degan ya, judulnya aja udah bikin deg-degan nih para sahabat. Dan tentu di kabar selanjutnya nih ada unggahan dari Lestar Love Fatigues, akhirnya kelar, besok bakal tayang ya guys. Harap stay tune di channel Abang Rizky Billar ya, semoga kalian suka katanya. Wah, sebentar lagi nih kolab kakak Rizky Billar bersama Abang Abraham Marlon segera di up kembali nih para sahabat. Tetap selalu pantengin channelnya kakak Rizky Billar. Dan kita doakan nih para sahabat ya, agar Raja Si kakak Rizky Billar selalu diberikan kelancaran nih. Semoga bisnis kakak Rizky Billar bisa menguasai seluruh wilayah Indonesia nih, Raja Si-nya Rizky Billar. Kita doakan saja ya pada sahabat, semoga hubungan Dedek Lesti Kejora dan kakak Rizky Billar selalu diberikan kelancaran nih, berikan kesehatan serta kebahagiaan di antara keduanya. Dan tentunya kita kawal terus sampai halal. Itu dulu kabar terbaru seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar bersama Lestar Update. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.